paling lama berapa lama, Pak? Sampai pingsan. Sampai pingsan. Menurut Mbak, ini orang berdua cocok nggak, Mbak? This is long side. Long side. Yep. Apa itu long side? Lantang sayur. Kayaknya lagi apa nih? Lagi menikmati hidup. Lagi menikmati hidup. Kayaknya lagi apa nih, guys? Ready. Seperti biasa menggambar pola-pola dari Bitcoin gitu ya. Untuk melihat pergerakan market itu arahnya mau kemana, supaya bisa lebih berhati-hati dalam open posisi dan juga take profit. Okay. Gitu ya, open posisi, apakah mau cut loss, apakah mau take profit, itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, buat teman-teman yang penasaran soal cryptocurrency, bisa join ke grup Telegram Autap, linknya ada di description ya. Itu gratis. Ya, Cryptosonic nama grupnya, itu sengaja di private supaya nggak bisa banyak yang join asal gitulah ibaratnya. Yang gabut aja ya. Ya, kadang kan suka masuk ke grup terus lah cabut. Jangan ya, jawab. Tapi linknya untuk taruh di description, kalian kalau misalkan mau join tinggal klik linknya, itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nanti diajarin soal cryptocurrency supaya teman-teman bisa menambah pundi-pundi uang kalian. Untuk masa depan ya guys. Untuk masa depan. Peduli ya. Investasi. Bang, lu kan sering gambar. Tapi kok sering benernya sih? Iya. Pas mau ngetapin Illuminati. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kita lihat ya, Autap nih umurnya 27 nih. Pasti. Dan tersisa beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi, 28. 28 hari lagi. Bukan 28 hari lagi. Beberapa hari lagi umur gua 28. Survive lah. Survive sih. Terbukti berarti tidak ikut Illuminati. Cuma memang kebetulan analisanya lumayan bagus gitu ya, intuisi dan analisanya. Jadi banyak benernya gitu. Bukan peramal tapi sering benernya, alhamdulillah. Iya, makanya kalian masuk Cryptosonic, guys. Iya, biar dipandu ya. Guys, ikut aku yuk ke mobil. Ngapain ke mobil? Mau ambil power bank. Yuk, guys. Ayo. Bang, gua ke bawah dulu ya, Bang. Oke. Guys, ikut aku. Ini adalah vitamin. Vitamin? Ya Allah, gak ada. How to lock this. Deh. Makasih udah ikutin kegiatan aku hari ini. Karena editor saya nggak jelas. Kok? Editor saya malah sibuk ambilin elang, manggilin elang. Ya Allah, ya Allah. Kayak gini, ya Allah guys. Gedung ya, gedung. Oke guys, pagi-pagi vlognya kita lanjut ya. Nih, kita lanjut aja terus ya, nggak usah ada cut-cut gitu ya. Yoi bang. Kita lanjut, nanti jadi berapa partnya, gampang lah itu ibaratnya. Nah nih, pagi-pagi tadi kalian udah lihat Indira, udah boxing. Itu Rama, Erdin, Elsa, sama Abu juga lagi boxing. Tetap mau tipis-tipis aja, kita nimba air. Nimba air. Nih kayak gini nih, tadi Otop udah minum pre-workout by the way. Satu, langsung ke blood poker. Nah nih kayak gini doang nih, 15 menit juga udah capek guys, pegel. Berasa itu bang. Iya berasa. Ininya nih, ini harusnya buat ngitung. Jadi kayak misalkan, ini udah ketemu lagi, itu udah 1. Ketemu lagi udah 2. Sambungan berarti ya? Iya, tapi Autap nggak ngitung-ngitungnya. Ngitungnya menitnya menit aja. Jadi yang penting non-stop, misalkan 1 menit, terus istirahat. Non-stop 1 menit lagi, istirahat. Non-stop 2 menit, istirahat. Kayak gitu aja. Ini bagus buat tangan, sama buat stamina juga. Daya tahannya jadi nanti lebih panjang nafasnya juga. Ini berat loh, lumayan guys, dan ini bisa disetting gitu. Bisa lebih berat. Ini ininya nih, ada tekannya. Ini kayak misalkan digeser ke gitu. Ini ntar lebih berat. Gitu. Gitu aja terus. Ditemani pemandangan yang luar biasa. Mantap. Indah sekali. Ini kalau agak siang lagi harusnya mataharinya udah kena ke sini nih.
ke badan sini nih. Tapi ini karena masih pagi, dia masih di sana mataharinya. Nanti kalau udah ke sini makin mantep lagi kalau olahraga. Sambil berjemur ya? Sambil berjemur, oh mantap. Ini berapa paling lama berapa lama, Pak? Kalau olahraga kayak gini sampai pingsan. Sampai pingsan. Kalau belum jangan. Ya tergantung orang mau kuatnya berapa lama, bebas aja. Kalau kuat lanjut terus, kalau nggak kuat istirahat dulu. 2 hours later. Kita istirahat dulu ya, minum-minum dulu. Nanti kita lanjut lagi. Hari ini jadwalnya mau kemana? Selama di Bandung, ikutin terus makannya, videonya, vlognya. Nanti kita lihat bareng-bareng kita jalan-jalan kemana lagi. Di sekitar Bandung, masih di Bandung, from Bandung. Ada yang malu guys, habis kepentok guys, kepentok kaca itu guys. Bang, palu mana bang? Yeah. Jadi Egy lagi mecahin ini, mecahin es batu. Es batunya keluar. Es batunya keluar, ya kan? Buang ide, kan? Pengen dia buang nih kan, jatuh ke lantai, es batunya dia pengen buang. Sumpah bersih banget bang. Ini dia jalan, kepentok guys, kenceng banget. Kepentok di situ, terus Egy tadi cerita katanya gue udah 2 kali. Padahal tadi gue udah warning Gi, beneran asli. Oh iya? Ya sebelum Indira turun, Indira kan tadi udah ngomong mau boxing. Bersih banget anjir. Indira mau boxing, Indira ngomong, tapi masih siap-siap. Terus gue tadi peragain kayak gini Gi, lu pegang. Gue tadi peragain gini, ngomongnya keramah, tapi lagi rame gue bilang gini. Eh hati-hati tahu, liatin nanti Indira jangan-jangan turun nih. Ah aku mau boxing gitu. Wah luar. Gitu. Ternyata Egy tiba-tiba Auta sama Indira lagi ngobrol soal rasa bersyukur, ngeluh apa segala macam di hidup gitu kan. Terus tiba-tiba ada bunyi ceduk. Egy lagi di sini bos. Jadi kayaknya dia mau gini nih. Lu tadi mau gini ya? Dia ya, ada es batu keluar. Iya. Terus lu mau kayak gini ya? Duar. Ini bening banget guys, asli. Sumpah ini bening, Bang. Nyari rumah yang udah dibuka lu. Iya. Nih, ini yang udah dibuka, guys. Kalau ini lari enggak apa-apa begitu kan. Nah, kalau yang situ lari ya kepentok. Ini kan enggak dibuka. Ya begitulah guys lah. Begitulah. Keluh kesah kehidupan ya. Iya. Hati-hati. Oke, emang dari sini enggak bisa bedain itu. Lu enggak bisa, Bang? Enggak bisa. Gua sih bisa. Tadi sosokan gimmick aja. Sosokan gimmick. Masa gimmick pala duluan. Ini agak banyak aja otak lupa sarapan, guys, tadi. Gua tahu bulat. Iya. Tahu bulat Bandung. Bulat digoreng dadak. Ini apa? Itu sotong, ah. Sotong. Apa tuh? Kayak otak-otak, ah. Oh. 20-20 aja. 20-20. Iya. Tahu bulat 20, ini 20. Lapar, guys, buat cemilan di jalan. Oke, kita udah sampai di Jurnal Risa Coffee. Kita masuk ke auto, mau pipis dulu. Ini sambil nyari bangku dulu buat anak-anak. Kita salah kafe karena ternyata kafenya ada 2, ada yang di Braga sama yang di Dago. Nah tadi kita ke yang Braga, ternyata udah di set semua segala macamnya di Dago. Gitu, kurang fokus, kita kurang banyak minum air mineral ya. Ada lagi hujan nih bang. Ada lagi hujan ya bisa gitu. Gak mungkin dong. Gak mungkin ya. Padahal berarti kalau Dago ya deket itu kita dong. Halika so tahu orangnya, kata dia gini. Jurnalisa mah ya yang di Braga lah, orang pusat yang di Braga, kata dia gitu. Jadinya aku, padahal tadinya aku mau nanya main di Dago atau yang di Braga. Terus karena Alika dengan yakinnya ngomong kayak gitu, padahal dia ada niatan terselubung supaya dia bisa bareng ke Braga, Alika yang terang aja. Halo Kak Indira. Lagi makan apa Kak Indira? Lagi makan mie. Alhamdulillah makan mie. Tadi habis syuting apa Kak? Tadi habis syuting sama Indi. Terus sama kembaran aku. Halo. Juga. Halo Kak. Halo Kak cowoknya. Kak cowoknya. Jadi panggilnya Ade. Oh Ade. Iya dia Ade kita semua. Yang hitam juga Ade. Yang ini juga. Halo Kak. Ade. Ade ketemu gede. Halo. Halo. Duh kayak pengen so asik gitu Kak Indira.
Sosik ke Alika dong di bawah. Gak berani. Takut. Temennya ini kak, kayak gaul-gaul. Temennya tuh TikToker semua gitu loh. Coba lu sebagai kakak itu ke bawah. Sebagai TikToker aja kabur yang FYP. Oke guys, kita lagi makan sambil ngopi-ngopi. Bang, Alika lagi ngecewek-cewek, kalau gue samperin gimana bang? Lo samperin dong. Samperin ya? Berani gak? Berani gue. Oke. Gimik-gimik. Ini indah buat footage vlognya Kak Edo. Oh iya, oke. Lo sambil kenalan, ini temennya Alika namanya siapa? Siapa gitu? Oke, siap. Tenang, berani gue. Gue isi yang kerudung ya pak? Yang kerudung? Iya, yang kerudung pojok. Oke, lihat situasi dulu. Dulu lagi TikTokan lagi. Gak apa-apa, yang gue. Hai Endah, ada lagi apa Endah? Aku lagi meet and greet. Meet and greet. Boleh nggak kenalin teman-teman Endah? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak. Tapi Uta pengen kenalan Endah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kakak namanya siapa kak? Aku. Iya lucu banget. Naila. Oh ini kakak yang ini. Aku Egi. Egi? Egi? Egi bertemu Egi. Oh Egi juga. Oh saya Egi. Apa? Yang kakak ini? Kenapa Felisa? Felisa cakep banget mukanya kayak orang Arab. Bener gak? Salah, aku orang India tau. Orang India, iya. Kalau yang ini Aldi. Aldi. Kayak Aldi ya. Cocok sama Alika. Aduh. Ya, kita sih 2021 Aldi Alika. Enggak. Aldi Felicia. Aldi tipenya Alika banget gak? Iya, jangan bikin malu. Kenapa? Kan cuma mau 3/4. 3/4? Iya, 3/4 itu gimana? 3/4. Ah, jujur aja deh. Oh gitu. Kalau Alika gimana Anda? Enggak. Tapi kemarin dia ngomong kayak, "Pak Egi cariin cowok dong." Gitu-gitu. Oke guys, segitu aja video kali ini. Kalau kalian ingin lihat video apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Okay. Udah kayak malu. Wah, kayak gitu disuruh sama Kak Edo supaya ngambil footage, kita belajar bareng. Tuh, kita belajar ya. Ini kita lagi belajar bareng. Belajar bareng dong. Udah kayak gitu. Mbak. Mbak. Iya, siap. Menurut Mbak, nih orang berdua cocok enggak, Mbak? Cocok. Kasih ya Mbak. Dadah. Kok bisa ngotak pasal tiga sih? Maaf ya Nda, dadah. The next day. Pada saatnya kita pulang, terima kasih Villa Bandung. Aku bawa cemilan buat di mobil. Aku bawa nggak boleh. Nanti sampai ketemu lagi di Jakarta. Mungkin nanti vlognya mau dilanjutin atau enggak, lihat nanti aja. Tonton terus video ini sampai habis. Oke.